Sekarang hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020. Kita tahu di luar sana, di Banten Selatan, di Ciledug, Tangerang, banjir. Wah, mengerikan kalau lihat video-videonya ya. Coba kita lihat, saya sekarang berada di Serang, mau ke Bandung. Saya tidak tahu perjalanan tol ini lancar apa enggak. Saya dengar di Bekasi 5 jam. Tapi mudah-mudahan hari ini, karena matahari cerah ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kita lihat coba gambar ini yang banjir nih. Hari ini saya Jumat 3 Januari mau ke Bandung memberikan pelatihan travel writing. Doakan mudah-mudahan tidak ada apa-apa di jalan tol. Dan doakan juga ya saudara-saudara kita yang sekarang berada di pengungsian, mudah-mudahan banjirnya cepat teratasi. Salam literasi. Malah Papa Linda muda. Yeah, mantap. Ayo budak, ya wanita. Astagfirullah. Ya Allah. Allahumma sholli. Sekarang saya sudah ada di bus Armada. Penumpangnya tidak begitu banyak. Mudah-mudahan jalan tol tidak macet, tidak terjebak banjir, lancar menuju Bandung. Sekarang pukul 8.11. Buat saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, bersabar, mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar yang terbaik. Kang, jadi udah nggak macet, nggak banjir lagi? Udah surut. Udah surut ya? Kemarin lewat Jonggol. Wah, ini testimoni dari kondektur bus Armada. Insya Allah hari Jumat ini air sudah surut di sepanjang tol ya, alhamdulillah. Ini dari dulu sawah-sawah di sekitar jalan tol, sekitar Cikande Serang memang selalu tergenang. Di kebon jeruk RCTI tahun 96 sampai 2008 saya kerja di sini di RCTI. Ini nggak macet nih, alhamdulillah lancar. 1 jam dari Serang, biasanya bisa 1 jam setengah, 2 jam karena macet di kebon nanas. Tapi sekarang ini enggak. Kita berhenti dulu nurunin dan naikin penumpang. Mudah-mudahan lancar sampai ke Bandung. Dan buat saudara-saudara yang sedang di pengungsian, bersabar, mudah-mudahan air surut, bisa kembali ke rumah. Pedagang, pengamen. Uniknya naik bis umum ini begini. Menarik ini, sudah jam 9.45. Jalan di tengah kota Jakarta tidak macet, lancar ini. Hikmah dari banjir, rupanya tidak banyak orang yang bepergian, sehingga jalanan di kota Jakarta lengang. Nah, ini masih di daerah Gatot Subroto menuju Cawang. Mudah-mudahan nanti di Bekasi, Kerawang, Cipularang tidak terjadi kemacetan. Siapa sebenarnya Ajengan Hamid sebelum diburu anjing-anjing? Ini sehimpun cerita Restu Aputra. Jadi perjalanan saya ke Bandung ditemani dengan buku ini. Bagus ini, saya sudah baca 2 bab. Bagus. Tunggu nanti reviewnya ya.
kosong. Ya. Cikarang nih. Kosong. Cikarang utama 2. Kosong. Alhamdulillah enggak macet. Jadi saran saya dengan bencana banjir ini tidak perlu saling salah menyalahkan. Ini memang akibat di hulu ya. Bagaimana di daerah puncak, di daerah Bogor, gunung digunduli, pohon-pohon ditebangi sehingga tanah mudah hanyut terbawa air karena tidak ada yang mengikatnya. Kita harus introspeksi. Pada larang, lihat tuh bukit-bukitnya itu udah dikeruk tuh, lihat. Jadi problemnya memang banjir ini bukit-bukit dikeruk, diambil pasir dan batunya sehingga kalau hujan air tidak menyerap, justru mereka mengalir membawa serta material. Tuh lihat ya. Ini bencana nih, bentar lagi nih, lihat. Di atasnya bukit sudah dikeruk, di bawahnya perkampungan. Ini kalau hujan airnya akan membawa material kayak lumpur, batu. Saya lagi ada di posisi underpass di Lembang, apa, di Lemak Sari, di desa Lemak Sari. Banjir ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Bandung Barat, bukan kesalahan Pemda, bukan kesalahan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, tapi yang dirugikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu, tolong kepada proyek KCIC segera sangat berubah. Bahkan yang tidak ngerti itu menyalahkan bupati, padahal bupati tidak pernah ada banjir ketika tidak ada proyek KCIC. Kalau misalkan ini tidak diberesin dan malam ini orang KCIC harus datang, ini mesti di stop. Nah, ini jangan sampai merugikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Jelas ini aktivitas masyarakat Kabupaten Bandung Barat, jadi tidak bisa. Ini terus terang saja, tolong atas apa ini diperhatikan, dan tentu saja malam ini siapkan dulu apa perahu karet, sesudahnya itu besok harus diperbaiki, dan ini sudah bukan satu kali. Sudah. Sekarang ini masih belum selesai juga. Sekali lagi kepada seluruh direktur ya, terima kasih dan ke seluruh masyarakat Bandung Barat bahwa ini bukan karena pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, ini karena proyek kereta api cepat. Terima kasih. Nah, sampai juga di lebih panjang 4 jam, gila eh. Cepetnya 4 jam. Jadi alhamdulillah lancar tol. Nuhun Pak Supir. Gantinya yang kemarin Pak, 20. Iya, kemarin. Taksi. Aduh. Taksi. Ini dia lebih panjang. Ini terminal Bandung ini Ridwan Kamil harus mengubah. Ini terminal yang tidak layak kalau Bandung sebagai Faris Van Java. Jadi 4 jam saja alhamdulillah sampai. Tidak ada tanda-tanda banjir. Oke, karena ini Jumatan, kita Jumatan dulu.